tantangan untuk masuk ke dalam karakter kalian tuh seperti apa sih? Atau mungkin ya susah nggak sih untuk masuk ke dalam karakternya? Susah sih pasti ya, ada kesulitan ya pasti banyak sekali perbedaan juga dengan karakter aku dengan karakter si Alia sebenarnya, karena memang satu dengan latar belakang pesantren itu ya aku tidak punya latar belakang itu gitu, dan Alia sudah yang punya bekal agama sebegitu banyaknya gitu ya. Untuk aku sendiri ya aku sangat Muslim tapi memang belum sedalam itu gitu mengenai agama. Saya itu juga adat Jawa yang kental dengan Alina Suwita. Alhamdulillah memang aku orang Jawa tapi memang aku lahir dan besar di Jakarta, jadi ya itu juga harus dipelajari lagi gitu. Alina Suwita ini juga orang yang ya dalam mengajinya itu dari sekolahnya itu kan yang benar-benar udah apa ya, pro banget gitu ya, asli banget gitu. Dan ditambah lagi dia senang sekali dengan sastra-sastra ada gitu. Jadi mungkin itu sih banyak sekali perbedaan sih. Kesulitannya mungkin membiasakan diri untuk terbiasa melakukan hal itu. Justru dengan kita reading, kita baca novel, terus juga baca skenario nya, justru kita mendapatkan banyak sekali insight, banyak banget pembelajaran baru ya, hal-hal baru. Iya, buat ke kitanya pribadi, bukan cuma hanya ke tokoh atau karakternya aja, tapi juga ke diri kita pribadi. Itu banyak banget ilmu yang kita dapetin dari novel dan juga skenario nya sih. Membangun chemistry dari kalian berdua gimana? Membangun chemistry, kita baru kenal di project ini, tapi memang dari sebelum kita ketemu untuk reading, aku sudah berusaha untuk kontak Nadia. Waktu itu posisinya aku lagi di Bali, terus kayak dia punya kontaknya Nadia gak gitu. Terus kayak aku WhatsApp langsung, kita juga langsung follow-followan Instagram. Kita ngobrolin sedikit mengenai produksi, setelah itu lebih lanjutnya pada saat ketemu ya. Pada saat ketemu kita ya ngobrol lebih intens, terus kita juga coba keluar dari ranah hanya di posisi reading aja. Kita coba dinner bareng, teman-teman yang lain juga sih, mingle dan lain-lain. Terus ngobrol, makan, nonton dan lain-lain sih untuk bisa membangun chemistry. Untungnya juga Nadi bukan orang yang sulit untuk diajak berkomunikasi, dia open juga, jadi cepat lah prosesnya. Berapa lama tuh sampai akhirnya dapat kliknya tuh? Karena ini kan kalian harus jadi suami istri ya, bukan pasangan yang biasa. Bukan cuma sekedar pacaran. Enggak cukup lama sebenarnya, tapi memang pada awalnya kita kan observasi dulu ya. Misalnya kita ngeliatin, oh dia orangnya, oh begini, oh begitu, masuknya lewat mana ya, gitu dan lain-lain. Mungkin 2 minggu pertama ya agak tulis, setelah itu baru mulai cair lah semenjak kita mulai bercanda. Karena awal-awal ketemu pasti kita fokusnya skenario dan produksi aja, kan jadi lebih ketegang gitu. Tapi setelah itu kita udah mulai relax, udah mulai main-main, udah mulai lepas, udah sering ketemu jadi lebih cair. Tapi susah nggak sih Omar buat masuk ke sisinya Nadia gitu supaya dapet chemistry-nya nih? Nadia juga gimana ya, sebaliknya? Nadia sebaliknya seperti apa? Buat aku sih enggak ya, karena dari sebelumnya pun yang bilang tadi kita pasti observasi dulu gitu. Sebelum aku ketemu dengan Nadia, aku udah nanya-nanya ke teman-teman yang pernah produksi sama Nadia, misalkan kayak orangnya gimana sih, orangnya begini, orangnya begitu dan lain-lain. Oh oke, berarti gua masuknya lewat sini nih gitu, misalkan cari jalan dulu dari sebelum ketemu. Oke, kalau Nadia seperti apa? Ya mungkin sama kan, kita istilahnya kerja dalam satu lingkungan ya, teman-teman ini Omar juga teman-teman Omar, jadi mungkin kita udah tahu dari lama, cuma memang belum pernah kenalan officially gitu dari beberapa kerja bareng. Ya mungkin yang namanya pertama kali ketemu ya belum kayak secair gitu lah. Dan kayak awal kita ketemu kan bener-bener kita ketemu berdua doang ya, itu reading belum ada pemain lain, jadi memang benar-benar strict ke scriptnya seperti apa gitu. Tapi lama-lama akhirnya nambah pemain yang lain, akhirnya kita ngobrol bareng segala macam ya, kayak akhirnya ya alhamdulillah sih sudah lebih cair. Obrolannya apa sih yang bikin kalian jadi makin dekat gitu? Ya sih kita ngomongin apa ya, film, makanan, gak jauh dari film pastinya, film yang bagus apa dan lain-lain, cerita, terus juga makanan sama pengalaman kerja. Kita punya beberapa hal pengalaman kerja yang kebetulan ternyata sama gitu, jadi ada relevansi lah, jadi kita ngobrol nyaman. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.